Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Anto KW Sinematografi. Seperti biasa kita akan membahas dan mengulas tentang dunia foto dan videografi. Dan kali ini kita akan mencoba mengedit foto human interest dengan menggunakan HP Android. Di HP Android saya akan menggunakan aplikasi Lightroom untuk mengeditnya. Tentunya aplikasi Lightroom ini sangat mudah teman-teman dapatkan ya di Play Store dan di tempat-tempat lainnya. Dan tidak perlu basa-basi lagi, mari kita coba mengeditnya. Musik.
Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti inilah hasil editan saya foto human interest dengan menggunakan HP Android aplikasi Lightroom yang saya download di Play Store. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain pembahasan. Sampai jumpa.